Saudara, kondisi mahasiswa yang hamil 7 bulan dan menjadi korban upaya pembunuhan pacarnya dengan didorong ke Sungai Opak di Bantul, Yogyakarta masih menjalani perawatan di Puskesmas Kretek. Sementara polisi telah menangkap dua pelaku, salah satunya adalah pacar korban. Malang Dian, nasib SP, wanita berusia 20 tahun ini. Di tengah kehamilannya yang berusia 7 bulan, sang pacar tega mendorongnya dari atas jembatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, hingga tercebur ke Sungai Opak. Beruntung ia dan janin yang dikandungnya berhasil diselamatkan warga, setelah sempat berteriak minta tolong dari sungai sekitar 20 meter di bawah jembatan. Mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri di Solo, Jawa Tengah itu mengaku awalnya diajak ke Pantai Parangtritis oleh pacarnya, hingga kemudian terjadi upaya pembunuhan di jembatan Kretek yang membelah Sungai Opak di kawasan Bantul, Yogyakarta. Diduga motif sementara karena terjadi percekcokan antara keduanya. Motifnya ya itu latar belakang karena mereka selamanya berpacaran. Jadi tadi pertanyaan katanya melabangkan, saya belum tahu karena itu mungkin hasil medis yang bisa menyatakan bahwa kondisi saya hamil apa enggak. Hingga Senin sore korban masih dirawat di Puskesmas Kretek. Sementara polisi telah menangkap pelaku yang diduga pacar korban serta satu orang lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Maksud Falafi melaporkan dari Bantul, Yogyakarta.